Ih, masuk aja, masuk gitu aja malu-malu. Maya. Maya. Ih, masuk aja aku jemput ke situ ya. Ya udah aku jemput ya. Ya udah. Tunggu bentar. Maya nyuekin gue. Bela-belain kesini. Nyasar gak sih kesini? Gak nyasar. Tapi aku pikir gak ada laki-laki lain loh di sini. Ternyata ini siapa ya? Gak apa-apa. Emang tadi tuh macet banget. Aku aja kesini satu jam. Satu jam? Satu jam padahal aku jalan kaki. Oh, aku juga loh tadi turun di tengah jalan. Aku lari kesini demi kamu tadi. Ih, makasih loh. Iya. Tapi Maya, sebenarnya kamu milih siapa sih? Sepertinya berat. Kalau tahu. Kalau gue mules. Kelihatannya Maya sudah mulai terpincut. Okay, fine. Nggak masalah. Pakai ntar lu rabun lagi. Kan acting, deh. Kan kayak di film-film si Boy juga begitu. Buka dulu kacamata. Dia lagi kesel. Iya, harusnya kan kacamata hitam. Dipakai sama dia tuh. Oke. Okay. Nggak masalah, kalau memang Maya mau memilih dia, ya wajar lah. Jadi gimana Maya? Siapa yang dipilih sama kamu Maya? Saya atau dia? Belaca mata juga. Tentukan pilihanmu Maya. Jangan buat saya menunggu. Pilih dia atau dia? Dia atau saya, gitu dong. Pilih aku atau dia. Kalau kamu milih dia. Emang aku gak bisa dekat-dekat dengan wanita yang lain? Seperti kamu mendekati lelaki yang lain? Kamu mikir. Kamu tuh kerja di tempat gue. Oh, sore, apaan sih? Mas Sandra tolongin dong. Satria, sorry ya. Kalau lo mau mengganggu pertemanan gue sama Maya, lebih baik lunya aja. Sabar, sabar. Memang cinta itu buta. Bro, lu gak boleh nangis bro. Lu harus tegar sebagai laki-laki. Gua belum bayar listrik. Maya. Iya, Mas Andre. Ingatlah jasa-jasa dia. 3 tahun kamu di sini. Semua karena dia. Lalu tiba-tiba ada laki-laki baru datang, kamu kemudian berpaling. Mau ditaruh di mana? Andre, sudah! Sudah! Sudah, Andre! Biarkan dia!